Baiklah, kali ini kita akan lihat on perancah ataupun scaffold, perancah ataupun scaffold, di mana seperti yang kita sedia maklum bahawa walaupun bangunan tersebut satu tingkat, bangunan satu tingkat tu adalah kita bercakap tentang ketinggian dindingnya yang umum, iaitu dalam 9 kaki ataupun 3 meter. Ia adalah cukup tinggi untuk seseorang jatuh dan mengalami kecederaan seperti patah dan sebagainya. Jadi, perancah ataupun scaffold ni adalah satu elemen penting dalam pembinaan, dan dalam masa yang sama ia memberikan impak terhadap keselamatan yang sangat tinggi. Kerana apa? Kerana statistik kemalangan pembinaan Malaysia sehingga yang terbaru sekalipun, jenis kemalangan yang paling tinggi direkodkan adalah jenis fall from height. Jatuh daripada ketinggian, daripada tempat tinggi. Jadi ia sedikit sebanyak berkait dengan perancah juga. Di mana perancah disediakan ataupun scaffold disediakan untuk pekerja pergi ke bahagian yang lebih tinggi untuk melakukan kerja-kerja pembinaan. Malangnya, statistik kemalangan negara menunjukkan bahawa fall from height adalah satu statistik yang tertinggi yang dicatatkan. Jadi ia ada kaitan dengan perancah, di mana sebab itulah di Malaysia kita ada standard ataupun piawai yang agak ketat untuk perancah. Contohnya standard daripada DOSH, Department of Safety and Health Malaysia, di mana DOSH ada mengeluarkan standard dan sebagainya. Begitu juga dengan CIDB, CIDB. Mereka juga ada mengeluarkan satu standard, kaedah penggunaan perancah yang selamat. Sebab itu adalah antara benda yang kritikal, disebabkan oleh statistik yang kita rekodkan. Jadi sebab itulah perancah ataupun scaffold ni bukan sebarangan untuk didirikan, bukan sebarangan untuk diperiksa, dan bukan sebarangan untuk dikuatkuasakan. Kalau mengikut pada DOSH, Department of Safety and Health, contohnya, saya bagi contoh di sini, kamu boleh lihat standard tersebut di online, ada di online, kamu boleh download, di mana mereka antara artis ataupun antara pekerja yang penting dalam rancak ataupun scaffold ni adalah pemasang, penyelia dan juga pemeriksa. Ketiga-tiga mereka ini perlu mempunyai sertifikat sekurang-kurangnya. For example, pemasang perlulah melalui kursus-kursus yang disediakan supaya mereka kompeten untuk pasang. Begitu juga dengan penyelia, mereka ada kursus-kursus mereka sendiri, yang mana kursus-kursus ini digelar sebagai kursus-kursus pengendali perancah supaya mereka boleh menyelia kerja-kerja pemasangan, kerja-kerja penggunaan dan sebagainya. Apatah lagi pemeriksa, pemeriksa yang dilantik oleh DOSH, yang mana mereka akan memeriksa kestabilan perancah dan sebagainya mengikut pada checklist yang mereka ada, di mana akhirnya kemungkinan besar mereka akan issue ataupun grant tag keselamatan. Kalau kamu lihat di construction site, kalau kamu berpeluang untuk masuk dan lihat perancah lebih daripada satu tingkat punya pembinaan, kebiasaannya perancah-perancah tersebut ada tag sama ada warna green, biasanya warna green, green tag, kita gelar dia sebagai green tag, green tag, di mana kalau ada tag green ni menunjukkan bahawa perancah tersebut telah diperiksa oleh pemeriksa yang bertauliah, yang mana dia mengesahkan bahawa perancah tersebut selamat.
Perancah ni bahasa, tak ada bahasa mudah untuk perancah. Memang dalam bahasa Melayu adalah perancah, bahasa Inggeris adalah scaffold, di mana kegunaan dia yang utama, yang paling utama adalah untuk pekerja sampai ke tempat yang lebih tinggi, dalam masa pembinaan, dalam masa pembinaan. Telah saya nyatakan bahawa pembinaan sebuah bangunan, bahagian substructure ini adalah substruktur. Ini adalah bahagian super. Kebiasaannya bahagian superstruktur memang kita akan gunakan perancah untuk mencapai tempat-tempat yang tinggi. Tetapi untuk bahagian substruktur, kebiasaannya kita akan gunakan terma bahasa Melayu dia adalah jermang. Jermang. Ataupun penampan. Jermang ataupun penampan untuk elakkan daripada tanah jatuh. Tanah jatuh ke dalam lubang. For example, kita korek lubang yang dalam untuk kita punya foundation. Jadi kita nak elakkan daripada dinding tanah yang kita korek ini jatuh. Jadi kita kena buat kerja-kerja penjermangan. Ini akan kita discusskan selepas kita selesai discusskan on perancang. Untuk superstruktur, fokusnya adalah kepada perancang, di mana untuk manusia dan juga mesin. Manusia, mesin dan juga material. Untuk naik ke peringkat yang lebih atas untuk buat bangunan, sebab bangunan dibina daripada bawah ke atas, kita kena selesaikan sampai ke bumbung. Jadi di situlah keperluan perancah. Jika anda berkata bahawa tangga tak boleh buat, tak boleh pakai ke, ada tahap yang mana tangga kita boleh gunakan, tetapi ada tahap ketinggian yang mana tangga dah tak sesuai dan tidak selamat untuk kita gunakan. So apa yang kita perlukan adalah perancah yang betul-betul mempunyai struktur perancah. Baiklah, kita sambung perbincangan tentang perancah. Perancah, kalau DOS dia ada kategori pemasang, penyelia, pemeriksa. Kalau CDP, mereka ada satu dokumen yang mereka gunakan sebagai CIS. CIS bermaksud Construction Industry Standard. CIS 2022. CIS 2022 2017. Ini dokumen dia anda boleh dapati di internet, ada saja di situ, anda boleh lihat kaitan dengan perancah. So standard-standard ini penting untuk kita ikuti, sebab kalau diikutkan, kedua-dua mereka, DOS dan CIDP, mempunyai kuasa untuk untuk regulate penggunaan perancah. Tujuan utama mereka ni adalah untuk mengelakkan statistik ini daripada tetap tinggi, daripada tetap tinggi. Baiklah, selepas kita discuss berkaitan dengan introduction of perancah ataupun scaffold, kita tahu bahawa perancah kebiasaannya digunakan di bahagian superstruktur. Kalau untuk substruktur, biasanya kita gunakan jermang. Kita akan lihat jenis-jenis perancah ataupun kegunaan dia terlebih dahulu, kegunaan dia. So seperti yang telah saya maklumkan terlebih dahulu, di mana kegunaan perancah itu adalah yang utamanya adalah untuk membawa pekerja pergi ke bahagian yang lebih tinggi dan membuat kerja dan seterusnya menyiapkan pembinaan. Selain daripada itu, kalau kamu merujuk kepada nota yang ada pada kamu, kamu akan dapat lihat bahawa selain daripada untuk pekerja naik, untuk pekerja, perancah juga digunakan untuk menyokong struktur binaan kita yang masih belum kukuh. Say for example,
Say for example, katakanlah ada satu bangunan, ya. Ini kita bincang berkaitan dengan tujuan, ya, tujuan. Kita ada bangunan, ya, kita ada bangunan. Di mana bangunan kita ini dua tingkat. Kemudian kita telah mulakan kerja-kerja untuk konkrit slab dan sebagainya untuk tingkat 2. Ini tingkat 1, ini tingkat 2. Jadi kalau kita menggunakan bahan konkrit, of course konkrit apabila baru dia cair sebelum dia mengeras. Dalam masa untuk kita tunggu dia mengeras pada tempoh yang tertentu, perancah boleh digunakan, perancah boleh digunakan for example untuk menyokong bahagian-bahagian bawah slab kita dan sebagainya. Okey, kegunaan yang seterusnya adalah untuk kita letakkan material kita, material kita supaya kita dapat kurangkan double handling work, Say for example ada satu perancah di sini. Katakanlah ada satu perancah di sini. Yang mana apabila kita nak buat kerja-kerja mengikat bata untuk dinding, kemudian kita letaklah sedikit kita punya batu-bata di sini untuk memudahkan kita terus pasang. For example, dia lebih dekat daripada kita kena turun tingkat satu ambil setiap kali, jadi lebih mudah untuk kita gunakan perancah dan letakkan bahan binaan mengikut kepada berat yang tertentu. Selain daripada kegunaan perancah ni, kalau kita lihat bangunan daripada pandangan sebelah tepi, katalah ini bangunan pandangan sebelah tepi, di mana kita ada dua tingkat. Selain daripada perancah untuk pekerja tersebut naik ke tingkat yang lebih tinggi, perancah juga boleh digunakan untuk pekerja tersebut berjalan untuk pergi ke bahagian-bahagian yang lebih jauh daripada tempat mereka naik, for example. Jadi perancah dapat menyediakan satu laluan untuk pekerja bergerak pada level yang sama. Selain daripada tu, perancah juga boleh dipasangkan jaring. Say for example ada perancah di sini, perancah sampai ke tingkat yang tinggi. Perancah. Di mana kita boleh letakkan jaring di sini? Di bahagian luar dia. Tujuan utamanya adalah katakanlah ada apa-apa bahan ataupun barang yang jatuh daripada tingkat atas, ia tidak akan terkeluar daripada sempadan perancah ini dan tidak terkena pada orang yang lalu lalang di bahagian tepinya, terutamanya orang awam. Ia lebih kritikal jika pembinaan tersebut berada di kawasan tumpuan awam, Jadi untuk mengelakkan daripada kejadian-kejadian yang tidak diingini, maka kita pasangkan jaring yang mana jaring tersebut kita akan attachkan kepada perancah kita. Okay, itu ada antara tujuan kita memasang perancah. Jadi berdasarkan kepada tujuan tu, sudah tentulah kita kena pastikan bahawa perancah kita itu sangat kukuh, sangat kukuh, sturdy, durable, tahan lama dan diperiksa dari masa ke semasa, untuk mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini. Kemudian kita lihat kepada jenis-jenis perancah, jenis-jenis perancah. Secara umumnya, perancah ni kalau lihat, kalau merujuk kepada nota yang kalian ada, perancah ni terbagi kepada dua, Secara umumnya juga begitu, jenis. Kita bagikan jenis dia kepada dua kerana ia lebih mudah untuk kita faham dan ia juga selari dengan standard-standard yang ada. Jenis yang pertama tu adalah jenis rancang mudah, mudah, ringan, dan untuk perancang mudah ni, perancang mudah, ringan,
dan tidak tinggi. Jenis yang kedua adalah perancangan jenis berat. Berat, tinggi, yang mana dia perlu cover satu pembinaan yang, for example, pembinaan yang tinggi, yang sangat tinggi, lebih daripada 5 tingkat dan sebagainya, Jadi ada perbezaannya di situ. Selain daripada perbezaan terhadap jenis jenis perancang yang digunakan, ia juga ada perbezaan terhadap material perancang, jenis dan juga material. Bercakap pasal material, kalau kalian lihat perancang-perancang yang digunakan, yang banyak digunakan di China, for example di China, mereka masih banyak lagi yang menggunakan perancang daripada buluh, for example. Buluh, buluh, jenis seperti berkayu dan seperti itu, Tetapi di Malaysia jarang kita dapat lihat perancang yang daripada buluh ataupun kayu, sebab kebanyakannya telah menggunakan tube keluli, tube keluli, di mana kita gunakan keluli. Bentuk dia silinder panjang halus, tube keluli, yang mana disambung-sambungkan sehingga menjadi perancang. Okey, baiklah. Daripada jenis yang dua ni, mudah, ringan, tidak tinggi, jenis yang utama, dan jenis yang berat untuk kegunaan tempat yang tinggi, maka ia telah dipecahkan lagi, ia telah dipecahkan lagi kepada nama-namanya yang tertentu, nama-namanya yang tertentu. Kalau kalian lihat pada nota kalian, for example pada nota perancah di slide yang ke-9, kalian akan dapat lihat bahawa kita ada perancah kekuda, perancah pendakap, perancah tangga, ini untuk perancah-perancah yang rendah. Kekuda, tangga, kekuda, perancah tangga dan juga perancah pendakap, pendakap, dia mendakap sesuatu, ini adalah contoh-contoh jenis untuk perancang mudah, ringan dan tidak tinggi. Jenis yang kedua, perancang berat ni, ia terbagi kepada dua yang utama, dua yang utama. Yang pertama adalah perancang kita gelar ia sebagai perancang tube keluli, tube keluli. Yang kedua kita gelar dia sebagai perancang putlok. Perancang putlok. Jadi selepas kita terangkan berkaitan dengan tujuan perancang itu digunakan, jenis perancang tersebut, kita akan lihat satu persatu perancang kekuda. Saya akan lukiskan secara umum lukisan skeleton perancang kekuda untuk tempat yang tidak tinggi. Ia boleh bermula daripada ketinggian 1.5 meter dan ke atas. Biasanya ini adalah lebih daripada 1.5 meter. Antara contoh kekuda ni, dia seperti ini, kekuda. Kita ada kekuda dan kita ada satu perantau. Itu adalah perancang kekuda yang paling mudah. Untuk jenis yang seterusnya, iaitu perancang tangga, ia seperti perancang kekuda, ia seperti perancang kekuda, tetapi kekudanya itu adalah berbentuk tangga. For example begini, kita gunakan dua tangga. Dan kemudian kita gunakan satu platform.
maka ia digelar sebagai perancah tangga. Sama juga seperti perancah Buddha, di mana ketinggian dia rendah saja. Apabila kita bercakap pasal perancah pendakap pula, ia perancah tersebut perlulah mendakap sesuatu. Apakah yang dia dakap, apakah yang dipeluk, apakah yang di, dia diikatkan kepada, kebiasaannya dia diikatkan kepada dinding. Gambar rajanya, for example ni macam ni, ini adalah dinding. Dan kemudian ada satu perancah yang kemudian ia telah didakapi oleh dinding. Yang dia punya pagar perancah, kemudian ia didakap. Dia didakap oleh dinding. Ini seperti blok. Kalau lihat seperti ini, kadang-kadang ada yang kaki dia macam ni, ada yang kakinya sengit seperti ini, contoh dan tapaknya macam pendekat. Itu adalah antara jenis perancah mudah dan ringan. Jika kita pergi kepada perancah yang untuk kerja-kerja berat, perancah berat yang untuk kerja-kerja di tempat yang lebih tinggi, kita ada dua jenis yang besar, iaitu perancah tiup keluli. Sebenarnya tiup keluli ini ia merujuk kepada material, tetapi apabila anda merujuk kepada nota yang anda ada, ia telah bagikan kepada tiup keluli. Di mana selain daripada tiup keluli, kita ada juga kebiasaannya memang tiup keluli lah yang kita gunakan. Tiup keluli ia akan ada beberapa ketebalan. Kalau tiup keluli ia berbentuk bulat, kalau kita buat kereta rentas dia bentuk bulat dan dia ada ketebalan yang tertentu, dia akan merujuk kepada tebal dan juga diameter. Dan juga yang satu lagi yang antara yang terpenting adalah material, bahannya. Kerana keluli adalah satu material yang mempunyai beberapa jenis juga. So kalau perancah tiup keluli ni secara umumnya macam biasalah, kalau perancah tiup keluli ni, say for example kita ada dinding, yang mana kita perlu melakukan kerja-kerja yang perlukan kita pergi ke tempat yang lebih tinggi, maka perancah itu dibuat di sebelah dinding tersebut. Ini perancangnya lebih kurang, di mana ia menggunakan tiup keluli, yang mana antara consideration terhadap perancah tiup keluli ini adalah sambungan dia, kaedah sambungan dia, jointingnya, penting. Selain daripada jointing adalah keadaan tiup keluli itu sendiri, sama ada ia masih baik untuk digunakan dan sebagainya. So that's why lah, apabila ia penting dan melibatkan kepada keselamatan pekerja, maka perlu dipasang oleh orang yang kompeten, perlu diselia kerja-kerja tersebut oleh orang yang kompeten, dan juga perlu disemak, diperiksa oleh orang yang kompeten juga, mengikut kepada Department of Safety and Health Malaysia, DOSH. Baiklah. Selain daripada untuk perancah tiup keluli, untuk perancah tiup keluli kita boleh gunakan beberapa jenis kaedah pemasangan dia. Kaedah pemasangan dia. Tiup keluli itu kita juga boleh pasang secara julur. Secara julur ni maksudnya ia terjulur daripada dinding. Say for example, katakanlah ini juga satu contoh yang kita boleh gunakan untuk perancah tiup keluli julur. Tiup keluli julur seperti yang mana anda boleh lihat di dalam nota, di mana ia mempunyai what we call pendakap julur, pendakap julur dengan dinding yang bersebelahan dengannya,
ya, pendekat dulu dengan dinding yang sebelahan dengannya. Dan kemudian ada juga perancah-perancah yang menggunakan kekuda, ya. Kita ada dulur, kita ada kekuda, dulur, kekuda. Kalau kekuda saja, ia akan merujuk kepada bagaimana dia punya teras tu ataupun kekuda tersebut dipasang, ya. Dan juga perancah sarang burung. Sarang burung ni adalah perancah biasa, ya. Sarang burung. Sarang burung ni ia adalah merujuk kepada perancah yang berbentuk 4 segi, mempunyai pelantar 4 segi dan mempunyai kaki. Katalah begini, ya, katalah begini. Di mana pelantar inilah yang penting, di mana pekerja akan naik ke pelantar ni dan buat kerja-kerja, contohnya seperti pemasangan siling, ya. Pemasangan siling yang mana kalau siling itu tinggi, ya, tinggi di mana keperluan untuk perancah sarang burung, maka ia perlu dibina, ya, untuk kerja-kerja pemasangan siling. Perancah pulau pula, perancah pulau pula, dikategorikan ia juga sedikit bersifat seperti pendakat, ya. Di mana pulau ni untuk bangunan-bangunan tinggi, ya, pembina bangunan-bangunan tinggi yang mana kita tak akan dapat untuk buat perancah biasa tiup keluli seperti ini. Yang mana sebab itulah pulau ni kita ada dinding, dan perancah kita akan didakap. Ini adalah dia punya pagar, ya, akan didakap oleh didakap dan di anchor, eh, di anchor ataupun di sematkan kepada dinding ini dengan baik, ya. Perancah putlok. Kalau ia juga boleh bermula, eh, ia juga boleh bermula daripada tingkat yang paling bawah, di mana dia ada kaki dia daripada bawah sampailah ke atas tapak dia. Okey, seperti ini. Di mana kalau kita lihat penjimatan yang ada tu adalah dia perancah ini hanya mempunyai satu kaki daripada keluli saja. Kalau ini kita ada dua, eh, sini dan sini. Untuk ni kita ada satu saja. Di mana sebelah lagi kita menggunakan dinding ataupun struktur bangunan yang telah siap. Baiklah. Untuk langkah-langkah keselamatan dan sebagainya, pada pandangan saya adalah lebih baik untuk kalian merujuk kepada standard-standard yang telah saya terangkan terlebih dahulu, iaitu Department of Safety and Health dan juga standard daripada CIDB, yang mana ia adalah antara rujukan yang terkini lah untuk pemasangan, ya, untuk saiz, untuk kelegaan dan sebagainya dalam pemasangan dan penggunaan perancang. Itu adalah lebih baik. Namun demikian, anda masih boleh baca nota anda yang seterusnya di dalam bahagian perancang. Tak ada masalah, ya, tak ada masalah, dan anda boleh tingkatkan lagi ilmu dengan membaca secara terus, ya, standard-standard yang ada di Malaysia berkaitan dengan perancang.